Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak kelas 5? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kita berdoa semoga musibah wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai pembelajaran kita, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula robbi zidni ilman wa zidni fahman. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita awali setiap pembelajaran dengan sama-sama berdoa. Oke, untuk selanjutnya marilah kita sama-sama mengikuti video selanjutnya untuk kita belajar sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita untuk pembelajaran kedua, untuk pelajaran matematika kelas 5. Materinya masih tetap sama, tentang operasi hitung pecahan. Ya, kita akan mempelajari kali ini pengurangan pecahan. Kemarin pada pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Jadi, pada materi kali ini tidak beda pembahasannya dengan materi yang telah kita pelajari pada pembelajaran pertama. Pada pembelajaran kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan. Bedanya hanya masalah tanda operasinya saja. Kemarin kita mempelajari tentang penjumlahan, sekarang kita akan mempelajari tentang pengurangan pecahan. Jadi rumusnya tetap sama ya. Baik yang misalnya pecahannya penyebutnya sama, ataupun penyebutnya berbeda. Sekarang kita akan coba, jika pengurangan pecahan itu penyebutnya sama, contoh. Oke, contohnya misalnya, kalau misalnya penyebutnya sama ya, 2/4 dikurangi 1/4. Ketika penyebutnya sudah sama seperti ini, maka langsung saja kita kurangi pembilangnya. Ingat, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut, yang di bawah penyebut, yang di atas pembilang, ya. Berarti tinggal kita tarik garis, kita buat tanda per seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, kita cukup tulis 1 saja. Sekarang kita tinggal mengurangi penyebut yang di atasnya, pembilang yang di atasnya. 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1, maka hasilnya 1/4. Nah, mudah kan? Sama, hanya tinggal pengurangan dan penjumlahan saja. Contoh lain. 4/9 dikurangi 3/9. Maka hasilnya tetap penyebutnya 9. Tinggal kita kurangi angka pembilangnya saja, 4 dikurangi 3. 4 kurang 3, 1/9. Oke, mudah ya. Sekarang kita coba ketika penyebutnya berbeda. Ketika penyebutnya berbeda, sama caranya dengan penjumlahan yang kemarin. Kita akan coba mengalihkan silang antara pembilang dengan penyebut dan penyebut dengan pembilang, terakhir penyebut dengan penyebut, untuk menentukan penyebutnya berapa. Contohnya, 2/4 dikurangi 1/3. Nah, ini penyebutnya sudah berbeda ya, sama dengan. Sama, kita kali silang, atas kali bawah, bawah kali atas ya, atau pembilang kali penyebut, penyebut kali pembilang, terakhir penyebut kali penyebut. Kita tarik garis. Nah, karena ini pengurangan ya, 2 dikali 3 pertama kita kalikan yang atas dengan yang bawah, pembilang dengan penyebut. 2 dikali 3 berapa? 2 kali 3 6. Karena ini tanda kurang, maka terus tanda kurang. Selanjutnya kita kalikan antara pembilang dengan penyebut, atau penyebut dengan pembilang selanjutnya ya.
1 kali 4 atau 4 kali 1? 4. Sekarang yang di bawahnya kita akan mengalihkan penyebut dengan penyebut. 3 kali 4, 1 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. Lanjutkan, kita akan mengurangi 6 dikurangi 4, hasilnya 2 per 12. Oke. Mudah kan? Sama dengan yang penjumlahan kemarin ya, hanya beda tanda saja. Sekarang kita coba satu contoh lagi. 3 per 4 dikurangi dengan 2 per 3 sama dengan, pertama kita kalikan atas dengan yang bawah, bilang dengan penyebut, 3 kali 3 9 dikurangi 2 dikali 4 atau 4 kali 2 sama 2 kali 4 8. Tinggal terakhir penyebut kali penyebut, 3 kali 4, 2 kali 4, 4, 2 kali 4, 8, 3 kali 4, 12. Sama dengan, kita kurangi pembilangnya, 9 dikurangi 8, 1. Per penyebutnya 12. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang operasi hitung pengurangan pecahan. Oke, alhamdulillah ya. Bagaimana tadi? Jadi yang telah Pak sampaikan melalui video yang sudah Pak buat untuk kalian. Semoga apa yang Pak jelaskan dapat kalian pahami dengan baik, dapat kalian mengerti, setelah serta kalian dapat mengerjakan latihan-latihan soal dan berbagai macam latihan yang Pak berikan selanjutnya. Demikianlah video kita pada kesempatan kali ini. Pak tutup dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.